Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah Pada Zaman Dahulu. Nak ke mana tergesa-gesa tu? Aku nak pergi jumpa Raja Sulaiman. Dah lambat ni. Raja Sulaiman? Ya, dia sakit belakang. Badan dia bisa-bisa. Aku je yang boleh sembuhkan dia menggunakan rotan ni. Apa rotan ni boleh buat? Rotan ni boleh ubati semua penyakit badan. Sakit belakang, sengal tulang, bisa badan. Aku tak percaya. Mana ada rotan sebegitu? Itulah, kau tak tahu. Ini rotan sakti. Kalau macam tu, kau sembuhkan badan aku dulu. Sakit. Tak boleh. Rotan ni hanya untuk Raja Sulaiman. Nanti dia murka. Janganlah bagi tahu Raja Sulaiman. Cepat, ubahkan aku. Kalau tidak, aku makan kau kecil. Nanti-nanti. Aku akan ubatkan kau. Tapi janji, jangan makan aku. Yalah. Cepat. Ha, gegasi. Baring. Lah. Cepat. Siap. Kena tak sakit? Siap. Sakit lagi ni. Oh, ni mesti tak cukup lilitan. Sekejap, sekarang? Lagi. Macam mana rasa sekarang? Macam lagi sakit je. Oh, lupa. Lepas lilit, kena baca jampi. Jampi pula. Cepat, tak tahan ni. Ikut aku baca. Mambang hutan, mambang rumput, mambang jahat. Mambang hutan, mambang rumput, mambang jahat. Gergasi yang kejam sudah kena ikat. Patut ke kau gergasi? Inilah balasan kau yang suka buat kacau. Nanti kau kacau. Sudahlah seperti. Takkan kau dapat lepaskan diri. Makan kau. Mana gergasi? Nanti kau kecil. Gergasi dah tak ada. Hutan kembali aman. Memang cedek kancil. Tahu tak apa. Kecil. Cili padi. Wah. Semua binatang gembira. Mereka pun hidup dengan bebas. Habislah cerita. Apa kena-mengena cerita ni dengan Aris? Apalah gerasi tu? Jahat.
kacau kerengga. Ha, betul tu Ara. Ara macam kancil. Kecil-kecil cili padi. Biarpun kecil, tapi bijak. Hah? Alah. Hah? Siapa pula tu? Eh, itu kereta Papa. Assalamualaikum. Mama! Mama! Pergi salam Aki dengan Wan. Aki, Wan. Iya. Aki, nanti nak datang lagi boleh? Eh, boleh. Bila-bila pun boleh. Cuti sekolah, kita duduk sini ya, Aki. Ah, duduk terus pun boleh. Ye, ye. Ha? Dah suka duduk kampung ke? Biar betul. Ha? Pergi dulu ya, Mak. Abah. Ha, iyalah. Hati-hati. Sunyi benar tak ada Aris dengan Ara ni. Bilalah nak datang lagi? Alah, janganlah awak nak bersedih. Telefon je lah. Dah, tidur. Yuloh.